open ketiga yang dibuka untuk umum dilaksanakan pada Jumat 2 Juni 2023 hingga Ahad 4 Juni 2023 dengan bertempat di Gor Siliwangi Futsal Center Tasikmalaya. Alhamdulillah, kontingen Persimada Persatuan Silat Maung Ali Darussalam dapat berhasil meraih 13 medali emas, 21 medali perak, dan 2 medali perunggu. Adapun medali yang berhasil diraih ialah kategori tanding SMP Permasalan, medali emas putra, Kevin Fajal Sihab, kelas 1, Dadan Nugraha, kelas 2, Rival Maulana, kelas 3, Akbar Hakim, kelas 3, medali emas putri, Naifa Fadia Rifaya, kelas 1, Siti Zahra, kelas 2, Rahma Nuraini, kelas 2, Siti Rahmawati, kelas 3, Aulia Kurotuangain, kelas 3, Caila Malika, kelas 3, Rahma Azizah, kelas 3, Deca Asri, kelas 3. Medali perak putra, Jias Mukriasa, kelas 1, Muhammad Galuh Gumelar, kelas 1, Akil Rizik, kelas 1, Arya Sukma, kelas 1, Arina Zaid, kelas 1, Afgan Alamsyah, kelas 2, Imam Ali, kelas 2, Salman Mumtaz, kelas 2, Handika Restu, kelas 3, Rasyadi, kelas 3, Alan Ramdhani, kelas 3. Medali perak putri, Faras Nurizki, kelas 1, Raisya Humaira, kelas 2, Michelle Zahra, kelas 2, Clara Bella Zahira, kelas 2, Putri Nurul Kolbi, kelas 3, Wulan Aprilia, kelas 3. Kategori tanding SMA, medali emas, Aulia Nurfatwa, kelas 4. Medali perak, Isnaini Hanifah, kelas 4. Salwa Salsabila, kelas 4. Ulfah Azakiyah, kelas 4. Hikmah, kelas 4. Medali perunggu, Arya Sandi, kelas 1 intensif. Kategori seni SMA, medali perunggu, Tazkiyah Fatawi, kelas 4. Semoga dengan diraihnya prestasi ini dapat meningkatkan minat bakat santri khususnya dalam bidang olahraga. Amin Allahumma amin.